Pekan Olahraga Nasional Porti menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kesehatan para pegawai. Seperti pepatah yang sangat inkorporasinya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Para pegawai dituntut untuk memiliki tubuh dan jiwa yang sehat agar ketugasannya dapat memberikan kesehatan. Saya atas nama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan apresiasi, berterima kasih sekaligus mengucapkan selamat bertanding kepada para atlet pemenang Pornas Sporti yang sudah harus menjunjung tinggi sportivitas. Sebab Pornas tidak hanya soal kompetisi, kalah dan menang. Saya berpesan agar para atlet yang berlaga di Pornas Sporti Jawa Timur dapat membawa dan menghormatkan nama baik daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan yang berkuasa menuntui upaya dan kerja atas kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 Juli 2023, mulai dari Jakarta. Satu, selamat berkompetisi, bertanding, sportivitas tetap dijunjung demi baik daerah Sumatera. Itulah soalannya, Pak. Jakarta mengikuti 9 cabang olahraga yang terdiri 1. Balap sepeda Velodrome di Malogoro. 2. Bola voli bertempat di GOT Jatidiri dan ISG UIN Palisongo. 3. Bola basket bertempat di Sahabat Arena Semarang. 5. Bulu tangkis di GOT Universitas Semarang. 6. Catur di Gradika Bakti Kerajaan. 6. Gameball di lapangan Trilo Bajuan. 7. Senam Korpri di Geraha Amartapura Museum Ronggowarsito. 8. Tenis meja di Hall Bulu Tangkis Trilo Bajuan. 9. Tenis lapangan di lapangan tenis Jatidiri dan lapangan tenis Kertanegara. Sementara futsal tidak kita ikuti. C. Jumlah keseluruhan kontingen DIY dengan atlet sebanyak 65 orang, diikuti pelatih 9 orang dan pendamping 6 orang, jadi total ada 80 orang. Baik, selamat siang. Nama saya Edi Dwi Santoso dari cabang olahraga tenis lapangan tim Porprinas dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini yaitu terkait dengan pengukuhan tim Daerah Istimewa Yogyakarta untuk keberangkatan ke Semarang, Jawa Tengah yang akan dilaksanakan Porkorpri Nasional tanggal 13 sampai 21 Juli 2023. Ini dengan harapan kita dari Yogyakarta, dari Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan 9 cabang olahraga, dan Porkorpri ini adalah
Ya, sebagai ajang tali silaturahmi atlet pegawai negeri se-Indonesia. Dengan harapan pelaksanaannya nanti juga lancar, dan tentunya dalam olahraga kita junjung sportivitas dalam bertanding sebagai kita ajang pertemanan se-Indonesia, seperti itu. Untuk tim Senam Korpri, kami lakukan seleksi terlebih dahulu dan merupakan utusan dari beberapa kabupaten kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kita lakukan pelatihan Senam Korpri selama beberapa minggu. Kemudian dari situ kami pilih untuk menjadi tim terbaik. Yang kemudian kami melakukan latihan secara rutin seminggu 3 kali. Untuk kedekat-dekat yang untuk waktu lomba terdekat ini, kami melakukannya selama 5 hari dalam seminggu. Kita akan berangkat pada tanggal 14 ya. 14 hari Sabtu besok kita berangkat bersama dan diakomodir oleh Pemda DIY, disediakan transportasi juga oleh Pemda DIY. Jadi nanti kita bisa berangkat bersamaan untuk mengikuti upacara pembukaan juga, dan setelah itu dilaksanakan mengikuti pertandingan. Ya, harapan saya pokoknya dari tim Daerah Istimewa Yogyakarta, mari kita junjung sportivitas dalam berolahraga, dan tentunya akan membuahkan hasil prestasi yang terbaik untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Lewat olahraga ini kita junjung nama Daerah Istimewa Yogyakarta di kancah nasional. Terima kasih. Harapan kami dan saya pribadi berharap pada pelaksanaan Pornas Korpri ini bisa berjalan dengan baik. Kami bisa tampil dengan baik sekali, tidak melakukan kesalahan, dan sukses meraih prestasi juara satu. Demikian.